Rencananya yayasan kita mau bikin charity dan datang ke panti asuhan bareng-bareng sama teman-teman semua. Sekarang kita pengen ngobrolin dulu deh, gimana kira-kira planningnya? Yang penting katanya protokol kesehatannya harus bagus. Aku bilang, oh iya tenang aja kok, kita mah sangat memperhatikan itu. Aku bilang kayak gitu. Terus, jadi kan kita artinya akan menghibur. Karena maksudnya yang penting tuh ya, yayasan kayak walaupun kita misalkan lagi duit seret, ya kan berarti kan bukan berarti kita harus kasih duit ya. Kan kita harus bisa kasih tenaga, bisa kasih waktu, terus bisa kebahagiaan lah. Jadinya kita datang ke situ untuk memberi, at least dalam diri kita harus ada selalu sense of memberi gitu. Yes. Memberi kebahagiaan, mudah-mudahan kita bukan nyusahin ya. Enggak kok, pastinya. Nanti kita mau perform guys. Ini kita kan yayasan sama-sama. Iya. Kok gue gak tahu-tahuan sampai ke situ? Karena kan ini baru meetingin hari ini. Di grup ada ya? Oke, kostumnya apa? Belum. Oh, belum. Tere tuh baru bilang sama Fran, nanti bawain kostumnya lucu-lucu ya. Kamu pilih aja mau yang cantik-cantik. Enggak, jadi ceritanya ngapain kita menghibur yang tahu kan kostum Fran ya? Jadi tuh... Kan gak mungkin kita menghibur, gak ada ceritanya. Gak ada, apa sih? Kita mau dance. Alurnya pasti. Ya? Alurnya. Ya, itu ntar kita harus nunggu juga nih sama perlu si... Perlu panggil Zuli, perlu panggil Kofra ya. Iya, panggil aja gak sih? Kasian, dia tuh capek. Sini, dia tuh capek. Oh itu Arjennya cuma gue disuruh sini. Enggak, ini ayo ngomongin charity. Charity. Kostumnya mau apa aja, mau apa. Ini kayaknya capek deh udah temenan sama gue. Enggak, cuman ya udah dua kok. Abis ini tuh gitu terus teaser bener terus udah enggak. Kita lemes lagi. Kamu charity. Aku gak nyusahin kamu lagi. Insya Allah. Enggak, tapi kita mah berbagi happy mah gak susah kok. Ya apa? Iya, perform udah pasti. Perform, terus bagi-bagi. Enggak, lu tuh gampang banget ngomong perform. Jadi buat apa? Gue tuh sesuatu yang besar loh. Apa? Jadi apakah kita? Kata kamu biasanya gampang kalau mau perform. Konon jadi Santa Claus. Ya, buat Santa aku nih perform kayak gini tuh sesuatu yang besar loh, jangan kayak enteng banget. Iya, karena kan dia biasanya gini. Konon jadi Santa Claus. Oke. Okay. Ya kan? Okay. Alurnya tuh gimana? Apa gimana gitu? Ya, kita masuk-masuk udah pakai kostum. Hah? Kita datang udah pakai kostum, jadi kita surprise-in mereka. Di panti itu nanti pembina pantinya akan ngomong hari ini kita kedatangan teman-teman dari yayasan kita aku dan kamu. Oke, nah ini yang gue butuh deh terus begitu. Mulai buat tegang. Abis itu, lalu nanti pembina pantinya welcoming kita nari. Langsung nari kan? Kita nari, kamu jadi Santa Claus. Gak. 3 menit kita perform. Misalkan keluarnya Konat gitu ya, abis itu Ferio, abis itu aku terus Prita, Tere, nah segitu kita post, kalian keluar ikutan post. Oh, iya dong, gue ikutan bareng kalian aja. Udah. Kok jadi mereka post dong? Iya, ya udah gak apa-apa, aku gitu aja. Udah, aku akan setuju. Endingnya nari bareng aja kali dikit aja. Iya, nari bareng dikit. Kore yang tadi aja, biar kamu gak ngapalin lagi. Iya, sendiri. Ntar kita aja kamu ntar kita keretanya bertujuh. Melakukan secara konsisten. Kita kemarin sempat keteteran nih, gak? Iya. Yayasan kitanya nggak gerak nih. Maksudnya karena nggak kenapa ya? Ya pokoknya itu nggak boleh contoh. Iya, itu gak gitu. Jadi harus selalu ada sense of memberi dan membagi gitu. Jadi membagi waktu kalian, membuat orang tertawa itu juga salah satu donasi. Betul. Jadi walau tidak membutuhkan tepis. Selalu uang. Ya. Paling uang lah bensin ya. Maksudnya kalau mau memberikan tapi maksudnya walaupun sedikit tapi konsisten. Iya, harusnya seperti itu. Sabar ya, Po. Emang kadang-kadang tuh buat temen tuh ada susahnya. Kalau nanti pasti panti asuhan lah kan kita lagi. Ya ini bagian susahnya ya udahlah, Po. Banyak. Ya di panti asuhan kita lagi enggak apa-apa ya, Dek. Tapi yang di show itu kita tetap mau. Kalau lo nggak kasih kita akan datang. Terserah kita jadi karakter apa. Mama, lo. Curiga lo pakai baju lo naik atas panggung ya. Lo dia tahu, ya. Dia tadi bilang apa dia telepon gue. Kita coba baju sendiri aja. Iya, yang berkenan datang. Kita datang, kita naik panggung. Gue udah mengiyakan juga. Tapi gue kasihan sama lu. Ya udah. Mendingan gue kamu jadi lonceng, dia bukan lonceng. Oh, jadi aku gini doang. Lucu deh. Lo nya gini doang deh. Lo nya gini doang. Lo gini. Aku tadi di bawah halo. Tadi di bawah udah habis ngomongin charity. Tau nggak di atas tuh sebenarnya ada Mikael sama Allegra. Mereka tapi ada di ruang yang gue tahu mereka kenapa udah mulai charity berdua ya?
Kelaper banget, lagi ada yang salah beli sih, beli sweet. Gue juga capek, ya gak usah ngomongin gitu deh, capek. Gak nyampe-nyampe makan. Lihat-lihat terusin, terusin. Oh my god. Terusin. Like oh my god. Cek terusin. Sama-sama. Ya, bikin ya. Coba kayak gini nih. But not like this. Why? What happened? What happened? Oh, udah nyari. In the house. Cool, right? Nice. Such nice. Nih, colokin di situ ya. Nih, colokin di situ. Sini, I'll have you. Iya, itu. Soalnya takutnya lo malah keploid lagi. Okay, we're gonna take care. Your friends and family. Yeah!